program sertifikasi ini merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo agar semua bidang tanah di Republik ini yang jumlahnya kira-kira 126 juta bidang pada masa jabatan beliau, insya Allah semuanya disertifikasi. Tujuannya apa? Pertama tentu ada kepastian. Kalau seandainya tanah kita sudah disertifikat, maka ini akan meminimalisir adanya tangan-tangan kotor yang sering disebut mafia tanah.